sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu sama teman-teman nih. Kalau misalnya masuk di UNP itu susah-susah sulit ya. Susah-susah sulit. Memang susah sih. Banyak ujiannya, apalagi untuk pasca sarjananya. Karena di kampus UNP ini akreditasinya udah A dan akreditasi jurusan BK sendiri itu udah A juga. Jadi di sini aku mau ngasih tahu sama teman-teman, kalau misalnya kita memang punya niat dan punya kemampuan, kenapa enggak kita harus menunggu lama-lama gitu. Karena kalau misalnya kita memang berkeinginan untuk kuliah di Universitas Negeri Padang, kalau kita memang mau pasti bisa. Jadi buat teman-teman semuanya, harus semangat, selalu bersyukur, apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Berhubung aku udah di kampus nih, banyak pamflet yang kunampak di pinggir-pinggir jalan, gambar foto presiden kita, orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Jokowi Dodo dengan istri dan rombongannya. Jadi mau apa namanya, saya sendiri gitu kan pengen kali bisa ikut dan ketemu gitu langsung dan bersalaman langsung dengan Bapak Joko Widodo. Kenapa? Karena menurut saya sendiri jarang-jarang loh presiden gitu ke kampus, apalagi ke kampus UNP. Ini mungkin sejarah buat saya sendiri gitu. Jadi mau apresiasi juga sama Bapak Jokowi. Kalau misalnya kedatangan Bapak ditunggu di UNP gitu. Jadi melihat video-video senior YouTuber si Bang Bayu Kak gitu kan. Bang Bayu kemarin itu diajak sama Pak Presiden Jokowi untuk jalan-jalan ke Pontianak. Itu bolehlah sekali-sekali kapan-kapan nanti Bapak Presiden ngajak-ngajak kami juga gitu buat ngikutin kegiatan Bapak selama keliling Indonesia gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaklumi karena aku masih baru. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu sama teman-teman nih. Kalau misalnya masuk di UNP itu susah-susah sulit ya. Susah-susah sulit. Memang susah sih. Banyak ujiannya, apalagi untuk pasca sarjananya. Karena di kampus UNP ini akreditasinya udah A dan akreditasi jurusan BK sendiri itu udah A juga. Jadi di sini aku mau ngasih tahu sama teman-teman, kalau misalnya kita memang punya niat dan punya kemampuan, kenapa enggak kita harus menunggu lama-lama gitu. Karena kalau misalnya kita memang berkeinginan untuk kuliah di Universitas Negeri Padang, kalau kita memang mau pasti bisa. Jadi buat teman-teman semuanya, harus semangat, selalu bersyukur, apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Berhubung aku udah di kampus nih, banyak pamflet yang kunampak di pinggir-pinggir jalan.